Empat lambung udah mulai main. Tut. Sahabat, saya mencari spot pada kering semua. Pada kering ya, Bu ya. Tuh, pada kering kata si Gunung sahabat, biar tahu ya. Spot mancing lagi kemarau panjang. Kering semua sahabat. Biasanya di sini spot mancing nyepuk. Jadi saya ini cacang fishing mau mancing bagaimana sahabat? Nih. Kemarau panjang. Kering sahabat. Ya. Ini yang tadinya di sini spot nyobok semua sahabat, nyampe ke sana kering ya. Tuh, pada retak sahabat. Saya masih menjelajahi cari spot ya sahabat. Oke sahabat, inilah saya lagi nyari spot ya, nyari spot mancing yang lagi musim kemarau panjang. Ini tepatnya di kampung Boyomati. Kemungkinan next team di musim hujan di sini tempat mancing nyobok sahabat, ke sana semua ya. Semua sahabat tempat mancing nyobok ini. Ya. Saya sudah bawa lumut, sudah bawa cacing, ternyata tidak ada airnya sahabat. Oke, next sahabat, saya mau cari spot lagi ya. Sahabat, pada kering ya. Spot mancing pada kering sahabat, spot mancing nyobok yang sangat luar biasa. Sahabat, mencari spot mancing saya sampai begini. Pada kering ya, pada retak. Spot mancing nyobok kemarau panjang. Seperti ini sahabat, pada retaknya tuh. Ini tempo hari saya mancing di sini bersama nenek-nenek. Ya sahabat, kering semua tuh ya. Ini ada air cuma di selokan seperti ini ya, paling isinya betok ya sahabat. Anak sini juga gitu ya, kering semua sahabat. Maru panjang surut semua sahabat, spot mancing nyobok. Lingi-lingian kering. Oke, sahabat. Saya masih mencari lagi spot ya, sahabat. Di mana yang ada spot mancing ya? Ini masih di spot apa? Kampung Dukuh Boyotelu ya. Dukuh Boyotelu ke Kelurahan Boyomati ya. Kering semua, sahabat. Oke, saya mau mencari spot lagi. Karena kemarau saya tetap cari spot mancing. Di mana bisa mancing saya? 3 hours later. Nah, sahabat, alhamdulillah menemukan spot nih, masih ada airnya nih, tahu ada ikannya atau enggak ini. Nah, ini sahabat. Nah, saya akan coba mancing ya sahabat. Setelah saya mondar mandir cari spot, saya coba mancing di sini ya sahabat. Semoga ada ikannya gitu ya, ada tarikan ikannya ada atau tidak ya sahabat. Nah, spotnya kemarau sahabat. Waduh. Next, saya akan coba sahabat ya. Ini kampung apa ya? Spot sahabat. Pada surut sahabat. Cetek banget. Tahu ada ikannya atau enggak sahabat? Tek, saya mau coba cari ya. Cari. Mana nih? Ini air kali yang surut. Hitam. Nah, sini. Saya masih mencari ikan, mencari spot ya. Kita nyari yang agak dalaman sedikit, nanti kita mancing ya sahabat. Coba mancing. Hanya di sini agak dalaman nih. Kita nyari. Oke, sahabat, next kita masih cari ya. Nah, ini sahabat. Masih ada air mengalir sedikit. Ya. Kita coba mancing di sini sahabat, siapa tahu ada ikannya. Ya. Siapa tahu ada ikannya, kita nyari spot dulu. Oke. Kita cari spot. Nah, sini sahabat. Kayaknya bagus nih.
sahabat, setelah saya putuskan murah mondar mandir mencari spot, kita coba mana sahabat ya. Oh, mancing di sini ya. Kita coba mancing di sini agak dalam sedikit ya. Tahu settingan, dan saya bawa dua umpan sahabat, bawa lumut sama cacing ya. Oke, semoga ada tarikan-tarikannya sahabat. Nyari spot sangat susah karena musim kemarau panjang. Siapa tahu ada mau jair kek, mau ikan apa kek, yang penting saya mancing ya sahabat. Ya sahabat, kita mulai buka tas ya. Patas mancing lumut ya. Sini aja nih, kita coba di situ ya, semoga ada ikannya, apa enggak ada gitu gimana lah, pokoknya saya mau mancing lah. Nyari spot susah bener pada kering karena di musim kemarau. Sahabat, saya sudah pasang satu ya, satu coran tegek ya, namanya pelampung sini nih. Nah, di tengah-tengah kangkungan ya, ada atau tidaknya sahabat yang menarik ya, ikan apa aja lah. Oke ya sahabat, yang satu saya coba umpan cacing ya. Umpan cacing nih, satu umpan cacing saya coba ya. Yang dimakan yang mana sahabat? Udah lama nih gak mancing pakai cacing sahabat. Gak lupa masukinnya licin. Pakai cacing. Nah, saya lemparin sebelah sini sahabat. Nah, sini. Kita coba ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sahabat yang satu ya. Oke, kita pasang dua saja. Semoga ada tarikan-tarikannya. Lumut seember, daun walang sangit. Spotnya pada surut. Aduh, sahabat. Lumut super. Lumut jos. Nih. Ini belum ada yang makan sahabat di sini. Masih anteng aja nih, udah pasang tiga. Lumut begitu indah. Dan karena musim kemarau mungkin ya sahabat, ikan gak mau makan ya. Duh. Lumut sangat super. Lumut banyak tapi ikan tidak mau makan, dan spot pun pada surut sahabat. Jadi gimana ya, berarti saya harus oper alih mencari spot mancing ke laut apa gimana ya. Ini tripod berdiri aja sahabat, tripod ya. Nih cacing juga utuh, cacing utuh. Oh, cacing juga gak mau dimakan. Oke, naik sahabat, saya tidak putus asa. Next time saya akan mencari spot lagi ya sahabat. Cari spot lagi. Oke, kita di sini sudah sekitar 1 jam sahabat, tak ada pergerakan sedikit pun karena airnya cetek sahabat ya. Tak ada pergerakan, jadi saya harus akhiri dulu ya sahabat di sini. Nanti saya sambil mencari sahabat sampai pulang ke rumah jam berapa, saya pokoknya sambil mencari spot mancing ya sahabat. Oke sahabat, terima kasih yang telah setia menonton channel Jang Fishing walaupun nggak ada setrek. Ya bagaimana ya sahabat ya. Oke, so, pada udah kering sahabat, tempo hari tempo dulu sini. Ini spot mancing saya dulu depan rumah ya, warung bakso ya, warung bakso ini sudah kering sahabat, udah kemarau. Kalau banjir rob lagi, mudah-mudahan jangan rob lagi, kasihan sahabat warga Depok ya. Nah, kita nyari kesini. Oh udah, nah sahabat masih ada di got nih. Nice, kita cari spot mancing ya. Ada kerja nih. Masuk ya, mancing lagi sulit nyari spot mancing sahabat. Nah, di depan kayaknya ada deh spot mancing deh. Nah, di depan ada spot mancing kayaknya.
Nah sahabat, ini got ya. Oh, banyak anak ikan apa ya. Kita coba mancing di sini sahabat. Semoga ada tarikan-tarikannya ya. Kita coba banyak ikannya, banyak, tapi ikan jair. Oke. Mancing di sini ya. Udah ada nih. Ikannya banyak sahabat. Saya udah dapat nih. Cuma enggak ke video barusan, kaget sahabat. Kira enggak dimakan, cuma ikannya kecil. Ikannya kecil. Kampung udah mulai main. Aduh, lanjutin. Aduh. Lanjutin. Aduh, enggak kena, sahabat. Aduh. Makan sahabat. Aduh. Kita lemparin lagi, sahabat. Nah, kita lempar lagi. Enggak kena. Aduh. 12 seconds later. Halo sahabat, strike. Alhamdulillah sahabat dapat strike. Strike sahabat. Alhamdulillah sahabat dapat strike. Dapat strike. Ya, alhamdulillah sahabat dapat strike. Saya dapat strike setelah lama mendapatkan strike juga mencari spot jauh-jauh. Dapat strike. Alhamdulillah jair sahabat. Ya. Oke, kita. Nah, sahabat, setelah saya lama mencari spot mancing dapat spot. Nah, dapat mancing nih. Aduh. Dapat ya. Kita cek. Ah, lumayan sahabat, jair. Dapat berapa sahabat? Oh, dapat 4. Dapat 4 ekor sahabat. Nah. Support sahabat barusan. Nah ya lumayan lah sahabat, hasil mencari spot launch apa kemana-mana dapat juga nih strike nih. Dapat juga strike sahabat ya, jair ini sahabat, bukan nila. Nah, jair. Nah, dapat jair strike 4 ya sahabat. Alhamdulillah spotnya kayak gini, tadi udah nyari spot kemana-mana muter-muter nggak dapat, akhirnya dapat kayak gini ya. Oke sahabat, kita akhirlah pulang sahabat. Terima kasih sahabat untuk para sahabat setelah setia menonton channel Cang Fishing. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe ya sahabat. Spotnya banyak sahabat, cuma pada surut ya karena waktunya sudah sore. Matahari udah di sana, saya dari tadi siang. Oh, spotnya banyak, cuma dangkal yang tadi surut, ini dangkal. Oh, nanti saya pulang ke sana sahabat, nuh kering banget nih ya, kering rontang. Nah, di sini juga ada sebelah kiri spot dangkal sahabat. Dangkal. Ada sih ikan mah jair. Campur ya. Dia tuh. Udah kering sahabat. Cetek banget.